Dia nampak ulu kereta. Hancur sudah. Tolong jangan ini. Saya berharap sangat kalau KDN tak boleh, kalau pihak The Star tak nak mengumumkakan maaf dengan cara terbuka, tolong, saya minta tolong KDN tolong batalkan permit perniagaan dia orang. Tolong serius sikit. Ini isu agama. Tulis apa apa babi tulis dekat dalam kita punya menu-menu Ramadan ni. Ini secara saya dengan secara tegas, sebab hari Isnin saya dah bagi tahu. Hari Isnin saya sendiri menghantar memo kepada mereka. Mereka akan bagi tahu, akan buat satu penjelasan dan satu pohon maaf konon-kononnya. Tapi adakah pohon maaf yang dengan begitu ikhlas? Tak ada. Ini semua retorik ni, buat syarat nak minta pohon-pohon maaf. Jadi saya menggesa sekali lagi, kan, perkara ni tolong jangan nak buat main-main. Kita perkasa, kita anggap perkara ni satu perkara yang serius, kan, satu penghinaan kepada orang Islam. Ya? Ini saya tegaskan. Ha, ini lagi satu yang motif saya buat ular bakar. Kita bakar ular ni. Ha, ni ada. Pasal MIC. Dia ada bagi tahu pada... Dia bawa ular masa seorang aku. Dia bukan bawa ular. Katak. Jadi kita bawa ular pula. Jadi kita bawa ular. Ini satu mesej kat dia orang ni. Kan? Pada MIC ni, bekerjalah kamu kepada kepada kaum kamu. Kan? PRU yang lepas menunjukkan jelas MIC dan juga MCA tidak mendapat sokongan kaum mereka. Tolong buat kerja untuk kaum mereka. Kita tak nak suruh dan kita tak ada usik pun mana-mana. Mana-mana punya upacara keagamaan, mana-mana punya upacara, kita menghormati semua kaum. Tapi ini saya dengan lagi sekali saya tegaskan. Saya nak bagi tahu, tolong hormati kaum majoriti di negara ini. Kaum majoriti, ya. Tolong hormati. Sebab kita cukup hormat dengan mereka, jadi saya harap benda ni bukan lagi ni. Secara ni saya nak dapat tahu macam mana Star nak minta maaf. Star kena meminta maaf, kan, sampai perjelaskan segala-galanya kepada orang Melayu, kan. Kita masih mendapat feedback bahawasanya orang nak, tak nampak pun Star minta maaf. Apa ada buat sidang media ke? Dia satu akhbar, takkan dia tak boleh nak panggil, mampu tak panggil press ke, panggil TV3 ke, panggil apa ke, minta maaf kepada rakyat Malaysia. Kami perkasa ni, kami minta dia maaf secara terbuka. Tolong responsibility sikit, tolong bertanggungjawab sikit. Perkara ini berlaku pada Melayu, cekalau perkara yang sama berlaku pada kaum-kaum yang lain. Jadi dipolitikkan, dipolemikkan. Ini satu, saya tak nak lagi ada cerita ni, kita sebagai perkasa menunjukkan ketidakpuasan hatian kepada The Star. Saya berharap, jadi ini satu mesej lagi sekali untuk The Star, tolong maaf dengan cara terbuka. Ya, tolong maaf. Kalau tak nak berbuat begitu, kan, kita akan desak KDN untuk membatalkan perlesenan mereka. Ya. Okey, sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Tolong maaf. Dia maafkan atau dia minta maaf? Tak, tolong dia minta maaf balik kepada jelaskan ni. Tolong minta dia orang maaf balik kepada rakyat Malaysia. Ini bukan lagi satu yang main-main lah. Minta maaf muka tiga ke? Apa? Kaum Melayu di dalam Malaysia ni berhak untuk dapat muka surat tiga ke? Tak boleh ke diorang nak panggil masuk dalam akhbar ke, masuk dalam bulletin utama ke, apa ke, tak boleh ke?
Muka tiga juga dia bagi kita untuk minta maaf dengan cara ini. Ini tak ada profesional. Kami Perkasa tidak memaafkan The Star selagi The Star tidak membuat pohon maaf secara terbuka. Bawa mikrofon pula.